Ini. Iya. Ya. Kalau udah lah, aku mau main lagi sama kamu. Udah dibilangin aku aja di MM. Jadi kalah tuh kan. Ah. Aku tuh bosen pacaran kayak gini mulu. Lagi mau ngapain lagi? Lagi nih, kita kan sama-sama belum punya duit. Gue juga belum lulus kuliah. Lu juga. Ya, kerja juga malas-malasan, gak dapet-dapet. Mau ngapain lagi coba? Harus tuh gue, yang lu sama lu tau gak? Hai guys. Hari ini cewek gue ulang tahun dan gue ngajak dia liburan ke Turki. Gimana, kamu seneng gak sayang? Seneng banget. Enak bener ya punya duit banyak. Ya emang lah. Makanya lo tuh kerja tuh dari duit, dari pengangguran mulu lah. Apaan sih lo? Dulu gue juga miskin kayak kalian. Tapi semenjak gue main di game 6969, Bapak Zeus memberikan gue kekayaan yang berlimpah. Kalian juga bisa punya banyak duit kayak gue. Klik link di bawah ini. Yang, ada 500 ribu nggak? Aku pengen investasi saham. Yang, setahu aku mah di mana-mana investasi tuh pakai duit dingin, bukan duit minjem. Cerewet bener lo ini, pelit. Yang, aku ini serius loh. Emangnya main saham apaan? Bener apa enggak? Karena tuh banyak yang nipu tau, minjem-minjem saham-saham nggak jelas kayak gitu. Kamu tuh dengerin aku nggak sih dari tadi dikasih tahu kan? Halo Mbak, saya pinjem 5 juta bisa? Yes, menang lagi. Kaya gua. Boyang, gua punya hadiah nih buat lo. Tas. Ih. Nih. Tas mahal ini. Lihat dong mereknya. Ini kan tas mahal, dari mana lo? Masih ngeraguin gue. Saham bro, saham. Seneng kagak lo? Seneng sih, makasih ya. Tapi duitnya dari mana? Saham, elah lo. Gema, itu Bapak Pratin udah seminggu kamu minjem motor orang gak dibalik-balikin. Kalau orangnya mau pake gimana? Apa sih, Pak? Itu motor aku. Astagfirullah. Kamu maling. Bapak tahu kamu nganggur. Kerjaan cuma main game sama pacaran doang. Tapi Bapak nggak ngajarin kamu maling ya. Bapak ini cerewet bener. Aku ini sekarang udah sukses, Pak. Aku ikut investasi saham sama selebgram pengusaha sukses. Ya udah, kebetulan aku punya sisa tabungan sedikit. Bapak lagi pengen DP buat naik haji kan? Ini buat Bapak aja. Kamu serius? Iya, lagi pula kan Gema nyari duit juga buat Bapak. Alhamdulillah, makasih banyak ya nak. Wajah kamu kusam, berjerawat, tidak menarik, burik. Tenang saja, ada solusinya. Scarlet Whitening, rangkaian face care. Pakai maskernya, pakai serumnya, pijat-pijat ke wajah. Pakai krim malam atau krim siang, tergantung harinya. Membuat wajahmu bersinar terang. Pakai Scarlet Whitening, dijamin glow up. Selamat ulang tahun, sayang. Makasih ya, sayang ya. Tapi kamu yakin nih, makan di sini nih. Makanan di sini kan mahal-mahal. Mana tuh, lihat tuh, bagus-bagus kayak gini nih, restorannya nih. Gak usah banyak nanya, kamu kayak orang miskin aja. Payan. Iya. Isi mas, mau pesan apa lagi? Bentar. Halo guys, hari ini guys, cewek gue lagi ulang tahun guys. Gue pengen pesen makanan paling mahal di sini, oke? Yang paling mahal, catet. Dan juga gue ngehadain pacar gue satu mobil guys. Hah? Kamu beliin aku mobil? Iya. Seriusan? Serius. Surprise! Seneng gak? Seneng banget sih. Nah, gitu, makanya banyak duit guys. By the way, yang aku angkat telepon dulu ya. Iya, yeah, oke. Okay. Halo? Halo Gema, ini Indra. Indra? Indra, Indra. Hah? Indra yang selebgram-selebgram itu? Mas Indra?
Iya. Aduh, Mas Indra, aku ngefans banget lo sama Mas. Oke, thank you. Tapi gue nggak bisa lama-lama. Gue pengen info kalau game 6969 lagi buat event buat peserta terbatas. Mm-hmm. Karena lo anggota gue yang aktif, gue mau ngajak lo. Itu event apa ya bang ya? Event buat dapetin duit 100 miliar. Wah, gue mau banget bang. Tapi ada syaratnya. Apa bang syaratnya? Lo harus depo ke aplikasi 300 juta. Gue tunggu sampai besok sore. Tapi bang... Halo? Ah, mati. Breaking news, selebgram bernama Indra Kun tertangkap atas tuduhan mempromosikan judi dan aplikasi ilegal. Dan hingga saat ini, banyak followers Indra Kun yang mengalami kerugian senilai ratusan juta dan berbondong-bondong ke kantor polisi untuk menuntut Indra Kun. Kenapa, Pak? Gema, kamu lihat surat rumah nggak? Bapak pengen gadaikan buat nambah cicilan haji? Mau cicilan mobil udah ditransfer belum sih? Orang Milen nanyain. Oh iya nak, Bapak juga pengen ganti motor dong, yang lebih mahal dari punya kamu. Sayang, beliin aku tas baru dong, aku mau kondangan. Bapak aja. Kamu serius? Iya. Lagi pula kan Gema nyari duit juga buat Bapak. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Nak. Tapi, Nak, nggak usah terlalu memaksakan ya mencari uang buat Bapak naik haji. Karena menurut Bapak, hidup tenang bersama keluarga itu lebih utama daripada uang yang nggak berkah karena terlalu memaksakan. Tapi walaupun lo ngeselin nih ya, dan gak punya duit, gini-gini aja ya, aku sih gak bakal bosen sih sama kamu. Kan kita bisa ganti game lain, walaupun kayak gini nih, gak ada duit. Aku tetap bahagia kok, walaupun sederhana. Kamu tuh dengerin aku gak sih dari tadi dikasih tahu bukan nih?